obat cacar ikan PK ya. Wow, ini dia banyak sekali isinya. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Kebetulan ini sore-sore saya mengunboxing barang lagi. Ya, ini dia. Nah, ini apa pemirsa? Ya, ini adalah PK ya, atau kalium permanganat, atau dalam bahasa penggemar ikan ya, ini adalah untuk obat cacar ikan. Nah, ya, ini banyaknya sekitar 100 gram dengan harga 19.000. Saya beli dari toko Popo Online Shop. Nah, itu dia tuh. Ya, tokonya dan harganya. Nah, seperti apa barangnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Oh ya, ini kegunaannya untuk apa? Ya, selain untuk obat cacar ikan, untuk manusia juga ya kalau kena cacar, juga untuk eksperimen science. Nah, kalau untuk obat cacar ya buat mandi ini ya. Nah, ini warnanya ungu ya, serbuk. Nah, kalau di apotek juga ada. Cuman harganya ya sebotol kecilnya 5.000 kalau kita. Oke, kita langsung saja buka isinya seperti apa. Kita ke bawah ya, daerah belakang. Ini dia. Ya, ini dia pemirsa. Ini saya beli 3 ya, jadi 19.000 kali 3 sekitar 57.000. Oke. Kita langsung buka saja. Ini saya mau buat eksperimen anak saya, si Pyrel, eksperimen asap Aladin ya, sama eksperimen apa ya, kertas terbakar sendiri juga bisa ya, tapi nanti ada campuran bahan lain. Oke, kita lihat saja nanti eksperimennya di channel YouTube saya juga ya, seperti apa. Oke, kita lihat barangnya. Ini dia, 1, 2, 3. Ya, ini dibungkus dengan rapi. Kita cek lagi dalamnya. Ya, dari toko Popo Online Shop ya. Oke, buat teman-teman yang mau nyari obat cacar ikan PK ya. Wow, ini dia banyak sekali isinya. Bisa beli di toko sini ya. Kalau beli di apotek mahal, 5 ribuan cuman sebotol kecil ya, isi 5 gram kalau nggak salah. Belinya di sini aja guys. Nah, ini dia bahannya tuh ya, tuh warnanya ini kalau dibuka kena air ya, itu agak ungu-ungu gitu ya, ungu banget malah, kalau semakin kental semakin ungu banget. Nah, ini dia ya, ini kebetulan gak ada yang berceceran, aman, bagus. Kita buka lagi yang kedua. Ya, ini untuk apa ya, sulap magic kertas bisa terbakar sendiri. Ini dipakai para pesulap ya. Ini pakai ini bahannya pemirsa. Ya, nanti saya kasih eksperimennya. Tapi di YouTube saya, di videonya itu sudah ada beberapa video eksperimen menggunakan ini. Ada asap Aladin dan kertas terbakar sendiri. Nah, bisa lihat di album video saya. Ya, silahkan. Nah, ini dia. Ya, 100 gram. Oke, ya, bagus. Recommended banget ini tokonya ya. Terima kasih toko Popo Online Shop sudah memberikan saya barang yang cukup bagus, recommended. Dan buat teman-teman, ayo beli di toko sini kalau mau cari kalium permanganat. Oke, terima kasih. Semoga jadi rekomendasi buat teman-teman dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya nih ya, komen, like, and share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.